Zainab udah diperiksa, Doi? Diperiksa sama siapa kok? Aduh, ampun melehoi. Kok diperiksa sama siapa? Ya sama dokter lah. Lagian bukannya kamu sama Jennifer tadi mau nganterin Zainab ke klinik yang di Cibatu? Oh, iya, Ceng. Tapi saya malah pulang. Aduh. Tapi gak apa-apa, Doi. Istri itu jangan dimanja. Masa pusing dikit ke klinik? Ya kalau punya duit. Kalau gak punya gimana? Kan saya repot, pusing. Kang Dadang mau ke klinik juga. Bukan, gak enak. Tadi katanya Kang Dadang pusing. Lagian ngapain kamu yang pusing sih, Dang? Astagfirullahaladzim, gimana sih? Kalau Idoy ke klinik, terus gak punya duit, gak bisa bayar, Zainab ketahan di dalam. Siapa yang terpanggil untuk menolong kalau bukan saya, orang paling kaya di Ciraos? Pokoknya kalian berdua. Kalian kan miskin berdua, mana bisa nolongin? Lagian kamu juga saya gak tahu tuh, Kum. Miskin apa baper, apa pelit, saya gak ngerti deh. Pedut, harusnya kamu teh sungkem sama Idoy. Karena uangnya Zainab, istrinya Idoy lebih banyak dari uang kamu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Zainab itu uangnya, bukan punya dia. Emang Zainab punya uang kok? Dadah, gak usah didengerin, Doy. Dia lagi pidato itu. Oh, iya kok. Capek ngomong sama kalian. Dinasihatin misalnya cuang ledek. Udah miskin, pelit lagi. Komplit kalian tuh, tau. Kamu benar, Ceng. Dari kecil saya juga udah benar. Kalau Kang Dadang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya, Ceng. Ya, 100 buat kamu melehoi. Ya. orang miskin dan zolim, saya cuma ngeledek orang kaya. Kualat kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Pangeran Kodok. Aduh, ampun pedutnya. Kalau jadi orang tuh suka sekate-katenya. Siapa, Ceng? Itu Pedut. Kang Dadang. Iya, Dangdut, Dadang Pedut, Firdut, Firon Pedut. Toh. Wah, ini bisanya. Eh, gimana? Eh, sih udah periksa belum? Periksa apaan? Ya periksa ke bidan lah, Kum. Aduh ampun, Sarkum. Tapi ya, Kum ya, mudah-mudahan eh sih teh ngidamnya nggak kayak yang nyewasain ya. Ampun, nyusahin, Kum. Ceng, yang... Udahlah, Kum. Nggak usah malu-malu. Kenapa sih? Kuasain aja yang udah sepuh, masih bisa punya anak. Masa kamu malu? Ini kan namanya rejeki. Alhamdulillah kamu rejeki. Bukan malu, Ceng, tapi... Udah. Saya tuh pulang dulunya. Mantep, Kum. Gaspol terus. Insya Allah nanti kalau misalnya Lilis pulang, saya juga pengen banget punya anak lagi. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doi. Besok kamu bawa Zainab ke bidan ya. Kok ke bidan? Ya biar diperiksa. Bareng sama Esi. Kita pulang, Doi. Oh, deh. Ya, Kum. Kamu kesana, Doi. Kamu kesana. Ini rumah saya, itu rumah kamu sana. Iya, Kum. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam. Berarti kamu sudah tidak jadi mata-mata lagi sekarang ya? Iya, Kang. Alhamdulillah. Yati lega. Alhamdulillah. Lagian aneh kalau Akang pikir. Mak Eros macam-macam segala. Pakai ngajakin perang lagi. Ya, namanya juga Mak Eros, Kang. Gak ada juga yang berani bicara sama Mak Eros. Emangnya Akang berani? Ya tidak atuh, Yat. Ya udah tuh, ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.